Surabaya macet dari tadi. Volume kendaraan sudah normal kembali guys, habis dari mudik. Polisi 90.2 dolok. Masih di Jalan Ahmad Yani Surabaya ini guys, macetnya bikin pusing, harus ekstra sabar di sini guys. Digawe ngelamun. R2 Raja Wali bus Surabaya. Wow, kapan-kapan kita naik bus Surabaya itu guys ya, kita review penumpangnya itu dari mana saja dan di rumah apakah mempunyai kendaraan mobil atau motor, kenapa memilih moda transportasi bus. Luar biasa kalau semua masyarakat menggunakan moda transportasi yang sudah disediakan oleh pemerintah, nggak kira akan macet seperti ini ya guys. Jadi harus terpadu antara pembangunan dan juga jalannya itu guys, dan kesadaran dari masyarakat diikuti pula oleh kebijakan-kebijakan strategis oleh pemerintah kota Surabaya maupun kota Gresik maupun kota Sidoarjo terkait moda transportasi publik yang bisa ngeling antara kereta api dan juga bus, len, ojek atau apa, semua harus dipermudah untuk publik, untuk masyarakat. Jadi menghimbau masyarakat untuk menggunakan moda transportasi umum karena akan mengurai kemacetan yang ada di jalan. Kalau mobil satu orang ya mending naik moda transportasi. Ya ini yang harus disediakan oleh pemerintah. Jadi masyarakat diberikan pilihan-pilihan yang bagus, yang menguntungkan untuk masyarakat, karena pemerintah itu adalah pelayan dari masyarakat. Jadi ya memberikan pelayanan yang terbaik, yang K1, yang kualitas nomor 1 untuk masyarakat. Mudah-mudahan kalau cara berpikirnya pemerintah seperti itu, wow, banyak pilihan bagi masyarakat, yang mana masyarakat pasti akan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan. Murah, cepat, gitu guys. Semoga tidak hanya administrasi
yang sudah terpadu, tapi moda transportasinya juga semakin baik ke depannya. Itu harapan kita, guys. Tidak akan ada macet lagi, karena macet memang ciri khas kota metropolitan. Oke, guys, itu tadi sekedar unek-unek. Sampai di sini dulu, guys. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa di video-video di channel Aliando 21 milik kita bersama, yang kita sayangi, yang kita cintai, Aliando TV 21. Oke, jangan lupa sekali lagi untuk subscribe, like, share, dan komen. Kritikan-kritikan yang membangun, apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita angkat, akan apa yang kita liput ke depannya untuk kemajuan kita bersama. Oke, see you guys. Tetap semangat. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa malam. Malam, guys, kita ada di depan pos JPL 10 Gedangan. Kereta apa nih? Komersial XL. Wow, saya nggak bisa baca. Itu sekarang dia melintas ke pos JPL 40, guys. Wow, agak kencang sih. Hujannya tadi. Memang di tengah-tengah itu ada plakat ke ukuran 5 cm sampai 10 cm itu, guys. Jadi kalau agak cepat nggak bisa dibaca itu kereta apa yang lewat. Nanti kalau sudah terbiasa dari baunya aja kereta apa yang lewat, nanti bisa kelihatan dari mana mau kemana. Wow, depan itu ada pesawat juga, guys. Halo, pesawat! Minta duit! Luar biasa. Pesawat apa itu gak kelihatan itu, guys. Kita sekarang berada... Oh, di depan Aloha. Itu jalan ke bandara itu, guys. Kita berada di depan Aloha. Ada... ada Dremulen itu, banyak mainan ini di Aloha. Itu di depan yang keluar dari arah kanan dari kami ini ke dari arah bandara itu, guys. Oke, sampai di sini dulu, saya pulang dulu. Istri sudah ngebel-ngebel dari tadi, guys. Nanti kalau istri sudah marah, nanti nggak dikeloni nanti. Wah, wah, wah. Tapi nggak apa-apa. Istri seharian sudah merawat anak-anak. Sudah dengan kasih sayang. Aliando sama Vira yang sekarang masih liburan pondok. Malamnya bapaknya yang menyervis ibunya. Dipijitin, guys. Oke, sampai di sini dulu. Makanya, guys, cepat nikah. Nafsunya bisa tersalurkan dengan benar dan juga bernilai ibadah, guys. Nikmat loh. Baik lagi yang ditunggu yang belum menikah, segera menikah. Oke. Have a nice day. Semoga hari ini menyenangkan buat kalian semua fans Aliando TV 21. Kudoakan bahagia selalu dan tetap semangat, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget aku.
ternyata dari arah Porong keretanya. Gak nyangka tapi ke dari arah Surabaya. Asem. Oke guys, sampai di sini dulu. Itu perjalanan pulang ketemu kereta jadi berhenti. Loh, ternyata ada manusia robot itu guys. Luar biasa. Asem. Keretanya cepat sekali. Gak menyangka kalau dari arah kanan tadi, tapi dari arah kiri. Ya Allah. Sip lah. Wow. Sampai bergetar. Ya Allah, itu ada di ini mana? Di Lingkar Timur ini, di Komfit ini. Di Lingkar Timur. Lingkar Timur Buduran ini. Ada kreatif sekali ini ya. Di lampu merah, memanfaatkan lampu merah. Beberapa bulan terakhir tidak hanya di Surabaya, saya lihat yang memanfaatkan lampu merah untuk mengais rezeki itu apa bisa dihilangkan ya catnya itu ya. Wow, luar biasa sekali tuh guys. Oke. Semoga semuanya lancar, aman, banyak rezekinya, sehat selalu. Oke guys, tetap semangat. Jalani hari-harimu dengan senantiasa selalu bersyukur. Sampai di sini dulu. Alhamdulillah, ini istri sudah nungguin dari tadi. Wah, itu aksinya guys. Wah, itu aksinya. Wih, saat lampu merah. Wih. Wow, koreografer ya itu ya. Wih, mantap sekali guys. Saya lihat tadi. Ini saya harus tunggu lagi melihat aksi mereka saat lampu merah menyala, mereka catwalk di tengah-tengah jalan. Seperti yang saya lihat di Surabaya, di Basuki Rahmat Surabaya, di sana itu tempat teramai jalan satu arah, itu tempat teramai. Jadi saat lampu merah itu ada catwalk, wanita-wanita cantik berlenggak-lenggok saat lampu merah memamerkan busananya. Pasti cantik ya. Wih, itu punya ideal. Aduh, hai, sepampai. Rambutnya panjang. Wah, sepokoknya bodinya. Wah, sip lah. Yang terpenting jangan dilihat apanya, bodinya, tapi dilihat kenyamanannya. Yang penting hidup itu nyaman guys, selalu bersyukur apa yang kita miliki. Sampai jam sekian mereka masih tetap di jalan ya, mengais rezeki. Luar biasa. Ini di Sidoarjo guys. Ini di pertigaan Lingkar Timur. Di pertigaan Lingkar Timur. Woi, tempat tetap semangat adik-adik. Ternyata mereka sudah mulai pulang ya. Oh, ternyata posnya di kereta api sini, JPLC ini. Nggak tahu JPL berapa itu ya. Oke, see you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Dah pulang capek. Istri menunggu. Lampu merah Komplek Buduran guys. Ini di suguhiburan musik putih apa tradisional guys. Oke.